Muka surat berapa dah, Tim? Sekejap. Baik, buka balik, buka balik. Boleh buka. Dia tanya Datin. Muka surat berapa, Datin? Muka surat. 1776. Okey, kasih. Ayat 57. Ayat 57. Dah jumpa dah? Sekejap. Okey, Ustaz. Okey. Okey, okay, mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 57 dalam surah Ghafir. Ya. Baik, saya baca auzubillahi ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqu, sungguh ciptaan. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Akbar, lebih besar. Min, daripada. Khalqi, ciptaan. Anas, manusia. Walakinna, dan akan tetapi. Aksaron nas, kebanyakan manusia. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Sambung. Wama, dan tiada. Yastawi, ia sama. Al-a'ma, orang yang buta. Wal-basir, dan orang yang melihat. Wal-lazina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa'amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-solihati, akan amal-amal solih. Wala, dan tidak. Al-musi'u, orang yang jahat. Qalilam, qalilamma, campur mai, qalilamma, sedikit sekali. Jadi ma tu jadi sekali. Sedikit sekali. Tatazakkarun, kamu ambil ingatan. Inna, bahawasanya. As-sa'ah, hari kiamat. La'atiyatun, sungguh pasti datang. Fiha, padanya. Walakinna, dan akan tetapi. Aksaronas, kebanyakan manusia. La yu'minun, tidak mereka beriman.
ayat 60. Waqala. Dan telah berfirman. Rabbukum oleh Tuhan kamu. Ud'uni. Serulah olehmu akan daku. Astajib. Aku perkenankan. Lakum bagi kamu. Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka sombong. Andari ibadati, mengibadati aku. Saya dekhuluna, bakal mereka masuk. Jahannama, neraka jahannam. Dakhirin, orang-orang yang rendah. Dalam bracket, hina dina. Ayat 61 ya. Allahu Allah. Allazi yang. Ja'ala telah menjadikan ia. Lakum bagi kamu. Al-lail akan malam. Litas kunu. Supaya kamu beristirahat. Pihi padanya. Wanahar dan siang. Ya mubasiron. Yang menerangkan. Inna bahwasanya inna bahwasanya Allah Allah lazu lam tu sungguh ya sungguh zu yang mempunyai fadlin kurnia alannas atas manusia. Walakinna dan akan tetapi. Aksaronnas kebanyakan manusia. La yashkurun. Tidak mereka bersyukur. Biar saya masuk mula daripada ayat 87. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh ciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada ciptaan manusia.
Kita ni dicipta kerdil je. Kecil ya kita. Cuba tengok langit, cuba tengok bumi. Ia punya besar Allah ciptakan. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Dah kecil, sombong, bodoh, sombong. Ya? Macam itulah manusia. Ya, sedangkan ya, ciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada manusia. Tapi manusia bersifat angkuh, sombong, tanah beriman. Wa may yastawil a'ma wal basir. Dan tidak ia sama orang yang buta dan orang yang melihat. Ya, jadi di sini ya, hanya sebab kias ya, kiasan dia. Siapa buta, siapa melihat. Ya, buta ni adalah orang kafir. Melihat ni orang mukmin. Nah, itu maknanya. Wallazina amanu wa amilus solihati. Dan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Wala musiu. Dan tidak orang yang jahat. Jadi artinya samakah orang yang beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan? Sudah tentu tak sama. Qalilam ma tazakkarun. Sedikit sekali kamu ambil ingatan. Qalilan ni mana sedikit. Tapi kalau dicampur dengan ma, qalilam ma, ma jadi mana sekali. Ha, jadi ma jangan diletakkan makna apa yang, ya, ataupun tiada, itu salah. Ya. Jadi sedikit sekali kamu ambil ingatan. Inna sa'ata la'atiyah. Bahwasanya hari kiamat sungguh pasti datang. Mana tidak boleh nak diragui la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Nah, hari kiamat pasti datang. Ia tidak boleh nak diragui. Bila? Ya, jangan tanya. Kita sendiri pun ada kiamat kita. Tak payah kita nak ya, tanya bila. Tapi tunggulah kiamat kita. Kiamat kita ni mana kita mati. Itu kiamat sugro namanya. Kiamat kecil tu kita mati tu kiamat kecil. Nah, itu kiamat juga. Itu pun kita ragu ke? Ya, itu pun kita tak apa nak ragu. Pasti kita akan menuju ke situ. Ya? La raiba fiha. Ya, yang kita nak ya, apa ni nak pertikaikan kiamat besar ni ya, apa hal kita sendiri pun kiamat yang ada pada diri kita pun kita tak boleh nak ragui ini pula kiamat besar lagi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamu, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka la yu'minun, tidak mereka beriman dengannya. Ya. Wa qala rabbukum, dan telah berfirman oleh Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, serulah olehmu akan daku, aku perkenankan bagi kamu. Kan jelas ya Allah suruh ya seru dia, ibadati dia, dia akan perkenankan ya. Nah, ini janji Allah Ta'ala, serulah Allah. Kenapa seru yang lain? Serulah Allah. Tak yakin dengan Allah Ta'ala, lalu kamu seru kepada roh-roh yang sudah mati. Ya, roh wali-wali. Pergi ke kubur-kubur minta kepada wali-wali. Tak yakin dengan Allah sebenarnya tu. Ya. Sebab itu dia pergi ke makam-makam. Kononnya dia lebih cepat memperkenankan daripada Allah. Nah, jadi silaplah macam tu. Ya. Jadi seru Allah. Allah perkenankan. Astajib lakum. Itu jawaban, aku perkenankan bagi kamu. Untuk menilai perkenanan, perkenan Allah Ta'ala, ia dinilai ia daripada ada tiga sebab. Ya. Nah, pertama, ya, satu, ia dicepatkan. Mana kita punya permintaan dicepatkan. Yang kedua, dilambatkan. Ya. Nah, yang kedua dilambatkan. Yang ketiga ditangguhkan. Nah, kita kena ingat tu, perkenan tu ada tiga kategori. Pertama dicepatkan, kedua dilambatkan, ketiga diper,
ditangguhkan. Baik. Kalau kita punya jawab, kita inginkan supaya dicepatkan kita punya permintaan. Tapi kita silap perhitungan. Ya. Dalam ya, satu hadis diterangkan. Ya, Allah berkata kepada malaikat. Dia kata, ya, wahai malaikat, berikanlah kepada hambaku itu. Sebab dia mengharapkan bendaku, bukan mengharapkan aku. Nah, ini orang nak minta cepat ni. Ya. Nah, berikanlah kepadanya. Sebab dia mengharapkan bendaku, bukan mengharapkan aku. Nampak? Ya. Yang kedua, dilambatkan. Ya Allah suka hambanya mengulang-ulangkan doanya. Maknanya, yang dilambatkan tu kita ulang-ulang doa tu rupanya mendapat kesukaan Allah. Allah suka. Nah. Yang ketiga, ditangguhkan. Ya, kadang tak diberikan di dunia. Kadang diberikan di akhirat. Terkadang, ia tidak diberikan kerana Allah lebih mengetahui kalau diperkenankan, kita mungkin akan ya, jadi kufur. Kalau diperkenankan, mungkin kita akan jadi kufur. Ya, daripada kita baik, soleh. Ya, kerana kita minta tu jadi kufur. Pernah juga diperkenankan macam Sa'labah. Sa'labah nak sangat, ya, maka dapat kekayaan. Tapi apa jadi? Ya, dia kufur nikmat. Keluar zakat pun tak nak. Ya. Ya, akhirnya dipulaukan oleh Nabi, dipulaukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, kaya lah engkau dengan dunia engkau. Ya, macam itulah bahasa dia. Ya. Jadi artinya yang baik nombor dua ya, bukan nombor satu. Yang baik itu nombor dua kalau nak tahu. Biar kita berdoa ulang-ulang. Ya. Nah, walaupun setahun, dua tahun. Ya. Tahu-tahu kita pun dah terlupa nak berdoa. Nah, masa itulah diperkenankan kalau nak tahu. Ya. Terlupa nak berdoa. Dah malas nak berdoa dan terlupa. Mula-mula rajin. Lepas tu dah kurang. Lepas tu dah lupa. Ya, masa tu diperkenankan. Ya. Nah, itu nombor dua ya. Kena ingat. Astajib lakum tu maknanya tahap yang kedua tu. Yang mendapat baik. Ya, yang mendapat redha Tuhan. Allah suka. Ya. Innal lazina yastagbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari mengibadati aku. Sombong mengibadati Allah ni, dia tak nak berdoa dengan Allah. Dia tak nak menyembah Allah. Itu mana sombong? Orang ni sombong. Ya. Saya ada khuluna jahannam. Bakal mereka masuk ke neraka jahannam dakhirin. Orang-orang yang rendah. Rendah di sini darjat. Bukan rendah orangnya, tapi darjatnya hina dina. Darjatnya hina dina. Ini sebab apa? Dulu sombong, tak nak mengibadati Allah. Tak nak sembah Allah. Ya? Nah, jadi besok Allah dah sediakan tempatnya neraka jahanam. Masuklah dalam keadaan hina dina. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Allah lah yang telah menjadikan ia bagi kamu akan malam litaskunu. Supaya kamu beristirahat atau bersenang-senang. Pihi padanya. Wan-naharu mubsirah. Dan siang yang menerangkan. Menerangkan ni kadang bahasa menerangkan ni macam kita nak menerangkan sesuatu. Jadi kalau kita maknakan. Dan siang yang terang benderang. Pun cantik ya. Yang terang benderang. Maknanya. Siang ni tak sama dengan malam. Siang ni terang benderang sehingga kita boleh bekerja, melakukan ya, apa kerja-kerja ya, tidak perlu kepada susah payah. Nah, maknanya kalau malam kan kita nak buat kerja kan susah payah. Malam nak tanam padi, ya malam nak petik padi contoh kan susah payah. Tak betul. Dia kena gigit dia ular pun tak nampak. Eh? Nah, macam tu ya. Jadi siang tu terang benderang. Nah, ya. Tengok cuaca walaupun mendung, tapi kita boleh nampak, boleh berjalan lagi. Nah, dia punya terang tu siang tu. Ya. Walaupun mendung, kita tak nampak matahari pun, tapi kita boleh berjalan lagi ke sana sini. Ya. Nah, itu dikatakan mubsirah. Artinya siang itu kamu berusaha, malam tu kamu beristirahat.
Tapi kalau kita dapat mengamalkan ayat ini, kita ikut fitrah. Ikut fitrah maknanya kalau malam kita boleh istirahat, siang kalau bekerja, atau mana yang ikut fitrah. Tapi kalau malam dah bekerja, siang baru istirahat, itu dah menghilangkan fitrah. Yeah. Tapi nak buat macam mana? Yeah, kadang dah kena sit malam kerja, yeah, sianglah bekerja, apa berehat. Tapi sebenarnya tidak sama. Yeah, dia punya keistimewaan tu tak sama. Yeah, rehat waktu malam dengan rehat waktu siang tak sama. Yeah. Sebab itu Allah katakan malam tu litas kuno. Yeah. Malam tu untuk istirahat, ya. Siang itu untuk bekerja. Ya. Baik. Innallaha lazu fadli 'alan nas. Sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah sungguh yang mempunyai kurnia atas manusia. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Ya, kurnia Allah telah berikan kepada manusia amat sangat banyaknya. Tapi ia sedikit manusia yang bersyukur kepadanya. Tak bersyukur ni satu ya tafsiran dia. Yaitu mereka ya tidak berterima kasih kepada Allah. Allah dah berikan segala keperluan hidup di dunia. Tapi yang disembah selain Allah. Itu nama tak bersyukur. Yang diibadati selain Allah, yang disembah selain Allah. Sedangkan kurnia Allah Ta'ala, mereka kecapi hari-hari. Ya. Nah, tapi bila menyembah, mengibadati selain Allah Ta'ala. Ini dikatakan, aksaran nasi layas kurun. Kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Ya. Baik ya, kita tandakan sampai situ dulu. Akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof kita. Sekejap ya. Boleh buka. Sampai bilangan berapa ya. Kita berhenti. 64. Okey, kita semak semula 64 iaitu tasriful mudhaaf daripada bab 6 huruf ya. Istaf'ala yastaf'ilu itu dan 6 huruf. Penambahan 6 huruf ni alif sinta. Huruf asal fa ain lam ya, itu huruf asal. Macam istadalla ya. Huruf asalnya dal dengan lam tu dal lam lam. Nah itu mudhaaf. Mudhaaf tu lam tu berganda. Jadi bila berganda tak sabdu saja. Istadalla yastadilu istidlalan. Bila masdar duduk lam tu hidupkan. Istidlalan ya. Istadalla sam istadalla istadilla latastadilla ya. Mustadilun mustadalun 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 ustudilla yustadallu. Mana berdalil. Ya, dia punya huruf dalam tu dalil ya. Baik, tamrin ya. 64. Istakorro. Tetap. Cuba buat. Istakorro. Istakorro. Yastakirru. Istikroron. Istikroron. Istakirro. Istakirro. Latastakirro. Mustakirun. Mustakirun. Mustakorun. 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 Ustukriro. Yustakiru. Yustukiro. Yustakiru. 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 Nomor dua dengan mana suka. Istahaba, perkataan haba saja. Hababa. Yeah. Penambahan alif cinta. Istahaba. Lagi. Yastahibu. Yastahibu. Istihbaban. Istihbaban. Lagi istahibba. Istahibba. La tastahibba.
mustahibun, mustahabun, 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 ustuhibba, yustahabu. Ya, nomor tiga, ista'adda bersedia. Ista'adda. Ista'adda, yastahidu, isti'adda, dan ista'idda, latasta'idda, mustaidun, mustaidun, mustaadun, 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 mustaidda, yustaadun. Nomor empat dengan makna merdeka, istaqolla, istaqolla, yastaqilu, istiqlalan, istaqilla, latastaqilla, mustaqilun, mustaqallun, 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 ustuqilla, ustuqilla, yustaqallun, mustaqallun. Masdar istaqolla apa tadi? Istiqlalan. Wakaf dia istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Yaumu istiqlal. Hari merdeka. Hari kemerdekaan. Baik. Nombor lima, istamaro mana tetap? Istamaro. Istamaro. Yastamiru. Istimraran. Istamiru. Latastamiru. Mustamirun. Mustamarun. 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 Ustumiru. Yustamaru. Yustamaru. Nomor enam dengan mana jadi baru? Istajadda. Yastajidu. Yastajidu. Istijadadan. Istijadadan. Lagi. Istajidda. Latastajidda. Mustajidun. Mustajadun. 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 Ustujidda. Yustajadu. Istajadu. Nomor tujuh dengan mana kena mudarat? Istadarra. Istadarra. Yastadiru. Istidraran. Lagi. Istadirra. Istadirra. Latastadirra. Mustadirun. Mustadarun. Mustadarun. Ustudirra. Yustadaru. Mana yang kena mudarat? Cuba kita ambil nombor empat mana. Kalau mati apa? Merdeka. Telah merdeka, ya. Alif Sinta ni ada mesti taruh misti ke apa, Ustaz? Alif Sinta kebanyakannya letak minta. Tapi tak semualah. Minta. Tak semua, oh. tak semua letak lah. Ya, tapi kebanyakannya, ya, alif Sinta tu penambahannya minta. Tapi tak semua, ya. Tak semua ada letak minta. Tapi kalau misalkan kita tak kena makna, kita letak minta. Contohnya, istaghfaro, telah minta ampun ia. Contohnya kan. Tapi yang kita belajar ni, ini mudhaf. Jadi mudha'af ni dia tidak menunjukkan minta. Ya, mudha'af ni. Yeah. Okey, kalau merdeka. Telah merdeka ia. Kalau mudhari. Ia merdeka. Kalau masdar. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Kalau amar. Merdekalah oleh engkau. Merdekalah oleh engkau. Kalau nahi. Jangan engkau merdeka. Isim fa'il. Yang merdeka. Isim maf'ul. Yang dimerdekakan. Adi apa makan?